anak kelas 6 putra dan putri diperbanyak sholat duhanya dan sholat tahajudnya. Mudah-mudahan yang mengoreksi soal anak-anak yang seharusnya salah jadi benar. Jadi koreksi pas mau disalahkan, karena anak-anak semangat sholat duhanya dan sholat tahajudnya jadi benar. Mudah-mudahan hasil anak kelas 6 tahun ini bisa maksimal ya. Yang nilainya mau jadi 9 berubah jadi 10, yang mau jadi 5 menjadi 9. Apa nih? Yang kemarin ragu-ragu karena jawabannya ternyata yang ragu-ragu itu adalah jawaban yang benar. Itu semua ya, bisa berubah nilai menjadi baik karena anak-anak rajin sholat duha dan rajin sholat tahajud. Saya minta kepada anak-anak malah justru prihatin setelah dilaksanakan ujian, kemudian anak-anak berdoa kepada Allah mudah-mudahan yang kurang baik menjadi baik, yang baik menjadi yang terbaik. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada seluruhnya, kepada seluruhnya, yang Garoni minta agar pelajaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dihadapi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah anak-anak, setelah pembagian rapor nanti ya, setelah pembagian rapor nanti libur dan nanti pada bulan puasa insya Allah masuk hanya seminggu ya, hanya seminggu, habis itu libur lagi masuk nanti tanggal 27 Juli ya. Saya ingin saja anak-anak sekalian yang berbahagia, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan semuanya dapat memperhatikan apa yang dikatakan sampaikan. Amin. Allahumma. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.